Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang hal tujuh pemasaran hasil segar dan produk organik di dalam dan negara termasuk dalam sektor ekspor. Saya mohon sahabat dan awam timbalan kepada Ustaz Muhammad. Okey, dari segi pengenalannya, Malaysia berada di kedudukan 28 daripada 113 puan negara. Dari segi Global Food Security Index, Malaysia berada di kedudukan 28 daripada 113 negara. Dan Malaysia kebanyakan daripada produk-produk pertanian yang dihasilkan telah mencapai tahap sahaja daripada 100%. Dari segi import-export pula, kita tengok nilai ekspor Malaysia untuk sasaran dan pembuat adalah 2.4 bilion berbanding dengan import sebanyak 8.7 bilion. Jadi kalau kita tengok dari segi pengeluaran ataupun perdagangan untuk negara kita, kita masih lagi banyak mengimport hasil-hasil pertanian daripada negara luar. Dan untuk hal ini, kita banyak menjurus kepada produk organik. Jadi dari segi definisi organik ini adalah dia mengamalkan sistem pengeluaran yang meningkatkan kesihatan tanah, ekosistem dan juga manusia. Kalau kita tengok import-export buah-buahan negara, ekspor kita banyak tertumpu kepada Singapura, paling dekat dengan negara kita, dan juga kepada pasaran China dan juga Hong Kong. Manakala import, produk adalah dari China dan juga Amerika Syarikat. Dari segi sayur-sayuran pula, negara Singapura merupakan destinasi utama produk-produk sasaran kita ekspor. Manakala import kita oleh daripada negara China dan juga India. Dari segi kadar kebergantungan import, dari segi buah-buahan seperti buah mangga 73.5%, sasaran seperti cili 73.6%, dan lain-lain komoditi seperti halia 84.3%. Jadi negara kita masih lagi memerlukan ataupun tahap pengeluaran dalam kita masih lagi rendah dan perlukan kepada import. Dari segi kadar sara diri, untuk menjurus pada hala tujuh yang akan saya kupaskan nanti. Jadi kalau hala tujuh pertama adalah kita pergi kepada produk, iaitu produk yang berkualiti dan selamat. Bagaimana kita nak hasilkan produk berkualiti dan selamat? Kita kena tengok dari segi pembukusannya, kaedah pertaniannya, kaedah penghasilan produknya, persijilannya, jaminan pasaran, jaminan produk dan sebagainya. Kalau kita tengok produk-produk yang mempunyai persijilan MyGap, HACCP dan sebagainya, produk ini akan boleh memberi nilai yang lebih tinggi ataupun nilai tambahan kepada produk tersebut. Kita kena mengamalkan teknologi pertanian masa kini. Jadi untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai, produk-produk yang orang kata lebih berkualiti, lebih selamat, kita kena mengamalkan teknologi terkini seperti smart farming, precision farming, penggunaan robotik, AI dan sebagainya. Harga yang kompetitif. Jadi untuk kita memasarkan hasil pertanian di negara kita ini, strategi harga kita kena. Saya cadangkan kalau untuk produk organik ini kita mengamalkan skinny price. Iaitu kita hasilkan produk baru dan kita letakkan harga yang paling tinggi
akhirnya produk itu akan diledah, pengurangan banyak dia akan turun kembali kepada harga yang mass market. Tetapi kalau kita capai harga yang lebih kompetitif, kita mesti mempunyai jenama yang sesuai, apa tu niche pasaran yang spesifik, dan kita kena membuat kajian dari segi harga yang betul-betul premium untuk kita dapat meningkatkan pulangan. Sebagai contohlah, ada saya telah membuat kajian kepada dua syarikat, iaitu Best Bunny Food di Singapura dan juga Everly Store di Malaysia. Jadi kalau kita tengok perbandingan, contohlah Bendy, Everly dia menjual harga RM6 untuk 250 gram, manakala Best Bunny Singapura dia menjual dengan harga $6 untuk 400 gram. Jadi kalau kita tukar kepada 1 kilo, maknanya untuk Everly itu harga dia RM24. Dan kalau untuk Singapura ni, saya ingat 6 x 2, 12. Lebih kurang apa ni, 15 x 3, mana RM45 untuk 1 kilo. Jadi kita tengok bagaimana harga apa ni, produk balik ini adalah tinggi. Kemudian hal ketiga adalah kita kena mempraktikkan promosi yang berkesan. Jadi kita kena amalkan multi-channel marketing yang melibatkan penggunaan social media, website, apa ni, periklanan di TV, surat khabar dan sebagainya. Tetapi kita kena tengok dari segi apa ni, perbandingan dari segi kos dan sebagainya. Juga kita kena tengok dari segi kekerapan kita buat iklanan. Contohlah Farma dalam bulan puasa yang lepas, kita membuat kemasan harum manis, kita menggunakan apa ni, iklanan TV dalam tempoh 15 minit sebelum kita berbuka puasa. Jadi saya nampak itu adalah paling efektif. Jadi telah meningkatkan dolar sehingga pengolah harum manis habis. Jadi dari segi iklanan kita boleh meningkatkan kesedaran pengguna, dan juga pengguna ni kadang-kadang dia suka benda yang kreatif. Jadi kita kena mengambil apa ni, dalam konten iklanan kita itu kita mengambil unsur yang kreatif yang lebih memberi ingatan kepada pengguna tentang produk dan juga perkhidmatan kita keluarkan. Sebagai contohlah, bagaimana kita nak buat bahan perkhidmatan. Contoh paling mudah adalah kita menggunakan photofrumia.com, dan ini kita boleh upload sama ada dalam website ataupun juga dalam aplikasi. Beli sekarang di Eco Bazaar Online. Tempat adalah place, ya? Iaitu tempat kat mana kita nak memasarkan produk ni. Jadi kita kena cari yang sesuai, yang bersesuaian dengan produk-produk yang kita akan keluarkan. Kalau kita tengok pasaran sekitar kita, kalau segi global ni adalah kita fokus kepada Singapura, kita fokus kepada Singapura, Hong Kong dan negara lain. Kuantitinya amat kecil lah. Kemudian kita tengok produk dalam negara. Contohlah produk kita nak pasarkan produk organik. Jadi kita kena titik beratkan kepada kumpulan yang mengambil kisah kesihatan. Titik beratkan kesihatan. Dan juga kepada ibu bapa atau keluarga yang utamakan pembesaran anak-anak mereka. Jadi kita konten kita atau iklan kita pun mesti bersesuaian dengan target ataupun perusahaan yang kita telah letakkan. Kemudian dari segi omset, kebanyakan hasil pertanian negara kita dipasarkan di pasar raya, supermarket, pasar mungkin, pasar tani dan sebagainya. Tetapi kalau untuk produk organik, dia adalah kita kena cari niche pasaran yang sesuai seperti aftermarket, specialty store dan sebagainya.
dan juga jangan lupa letak dalam rumah baru sekarang ni. Dan sebagaimana video pertama saya tadi, bagaimana durian seng tu dia telah memasarkan produk secara online. Jadi kita kena memperhatikan. Dan untuk online ni boleh buat sendiri pun ataupun lagi ni platform yang disediakan oleh kerajaan setiap anggota online dan juga platform milik swasta yang lain, Shopee dan Facebook dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh platform yang telah digunakan oleh farmer dalam pemasaran digital farmer. Dan jangan lupa bila kita membuat pemasaran ini, sekarang ini kita berada di era IR 4.0 dan Society 5.0. Jadi kalau kita tengok Society 4.0 ini, perkara ini telah diamalkan di Jepun. Bagaimana masyarakat Jepun dipanggil sebagai smart community, masyarakat pintar. Jadi masyarakat inilah yang akan mengaplikasikan teknologi dalam pembelian, dalam pemasaran dan sebagainya. Jadi pengeluar-pengeluar pertanian dan juga apa ni produk organik kita mesti lah mengambil kira dari segi masyarakat pintar yang semakin canggih ini. Society 5.0. Kita bernasib baik, kerajaan telah memberikan apa ni inisiatif untuk memperkasakan sektor pertanian, iaitu sebanyak 30 juta bagi 60 ribu peserta untuk kebun bandar. Jadi perkara ini perlu dibenarkan oleh usahawan dan juga komuniti dan juga projek pertanian organik. Ini adalah kena-mengenalah dengan kertas kita pada hari ini dari segi pemasaran organik. Jadi kerajaan pun ada memperuntukkan 50 juta ringgit untuk 1,000 komuniti. Jadi sebagai penduduknya, saya berpendapat bahawa hala tuju pemasaran kita ini mestilah berfokus kepada empat perkara yang telah saya sebutkan tadi, iaitu dari segi produknya, istilah produk yang berkualiti dan selamat, harga tawaran yang lebih kompetitif, kita memperhatikan keadaan promosi yang berkesan dan juga menggunakan ataupun leverage salur pemasaran yang meluas dan juga lebih efektif seperti dengan menggembirakan fizikal dan juga online. Jadi dengan mengamalkan, dengan kita memperhatikan hal tuju ini, saya yakin bahawa pengeluaran hasil pertanian Malaysia akan dapat dipasarkan dengan mudah, cekap dan berkesan. Dan kita boleh bersaing dengan negara lain. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.